Hai, apa khabar semua? Tajahau. Okey, kita jumpa balik dalam sesi pembelajaran yang kelima. Okey, sesi yang kelima ya. Okey, dalam sesi ini kita belajar betul-betul cara mengucapkan selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Macam mana kita nak sebut dalam bahasa Cina? Kita belajar betul-betul pada hari ini ya. Okey, kita pergi yang pertama. Cao sang hao. Cao sang hao. Maksudnya selamat pagi. Okey, kita pergi kepada yang kedua. Xiao hao. Xiao hao. Maksudnya selamat petang. Okey, wan sang hao. Wan sang hao. Maksudnya selamat malam. Okey, yang keempat pula, wan an. Wan an. Okey, yang ni kita berucap pada waktu malam, semasa kita berpisah pada waktu malam. Berpisah pada waktu malam ya, ingat ya. Wan an. Kita ucap wan an. Mungkin anak kita pergi tidur, kita nak berpisah dengan dia, kita sebut wan an. Okey, yang ni pula lima ni, cai jian. Cai jian maksudnya selamat tinggal ataupun jumpa lagi. Apabila kita hantar anak ke sekolah, kita sebut cai jian ataupun murid-murid berucap dengan cikgu, cai jian. Cai jian eh. Berjumpa lagi. Kita dah belajar 5 perkataan cara mengucap eh. Okey, apabila kita jumpa dengan seseorang pada waktu pagi, kita sebut cao sang hao. Kita jumpa seseorang pada sebelah petang, xiao hao. Kalau kita jumpa pada waktu malam, wan sang hao. Kita nak berpisah pada waktu malam, wan an. Selamat tinggal kita sebut cai jian. Cai jian. Okey, kita dah belajar pada hari ini 5 perkataan. Kita biasakan diri ya bertutur dengan rakan kita ya. Okey, terima kasih.